Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya di rumah? Semoga selalu sehat. Kembali lagi dengan Ustazah Lani. Sebelum pembelajaran bahasa Arab dimulai, mari kita bersama-sama berdoa yuk. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Hari ini kita akan belajar bahasa Arab tentang baik teman-teman, untuk materi pekan ini adalah as-su'al wal ijab. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, as-su'al artinya adalah pertanyaan. Al-ijabah artinya adalah jawaban. As-su'al wal ijabah artinya adalah pertanyaan. Baik, kita mulai dari as-su'al atau pertanyaan. Di sini kita masih mempelajari bagaimana bentuk pertanyaan menggunakan kata tanya mada, atau dalam bahasa Indonesia apa. Mada fi ghurfatil julusi, yang artinya apa saja yang ada di dalam ruang tamu. Kemudian al-ijabah atau jawaban. Fiha, yang artinya di dalamnya atau maksudnya ruang tamu. Di dalam ruang tamu ada. Di sini kenapa kita menggunakan fiha bukan fihi? Karena ghurfatul julusi itu adalah muannas, atau di belakangnya ada tak marbutohnya. Baik teman-teman, untuk proyeknya mudah sekali ya. Di sana Ustazah Lani sudah menyediakan pertanyaan madza fi ghurfatil julusi, yang artinya apa saja yang ada di dalam ruang tamu. Dan Ustazah Lani juga sudah menyediakan gambar yang mendeskripsikan ruang tamu. Di sana teman-teman dapat melihat benda apa saja ya yang ada di dalam ruang tamu. Terjemahkan benda-benda tersebut ke dalam bahasa Arab. Dan Ustazah Lani ingatkan, ketika mengerjakan proyek ini, tulis terlebih dahulu soalnya di buku tulis bahasa. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah tuntas. Pastikan dipelajari kembali ya di rumah. Kita tutup pembelajaran dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.